video kali ini saya akan kembali mereaction dari videonya Alif Bata. Ya, jika sebelumnya saya mereaction dari lagunya Another Day, dan untuk kali ini juga saya akan kembali mereaction dari lagu Another Day tersebut, namun yang sudah digabungkan dengan Dimas Senopati. Ya, jadi Dimas Senopati ini seorang vokalis, pengcover juga, dan dia menggabungkan dari pinjir style yang dibuat Alif Bata yang Another Day. Dia gunakan musiknya tersebut untuk mengiringi cover yang akan dia buat. Jadi cukup kreatif ya, dia hanya mengisi track vokalnya saja gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkannya. Di sini saya sudah ada videonya yang Dimas Senopati dan Alif Bata untuk Another Day ya. Jadi kita langsung play saja ya. Face the candle to the wind.
seperti itulah Dimas Senopati feat. Alif Batam. Ya, jadi Dimas Senopati hanya mengisi track vokalnya saja ya. Jika kalian dengarkan ya, lagu ini memiliki nada yang sangat tinggi ya. Dan juga untungnya Dimas Senopati ini mumpuni ya untuk mencapai nada tinggi tersebut. Ya, sampai berteriak-teriak kan. Yang paling berteriak sih nadanya tinggi ya pas mau ke solonya ya. Pas yang mau ke lead. Kita lihat dulu, kita play ulang. Ya, kita play ulang. Bagian sini semuanya menonjolnya dari Alif Bata, penjelasannya sudah mulai meningkat, vokalnya sudah mulai bernada tinggi. Ya, bisa kalian dengarkan saja ya, suara vokalnya. Bisa lihat saja ekspresinya, ekspresif di Dimas Senopati. Ya, bagian solo ya. Wow, untungnya di Dimas Senopati bisa mencapai nada tersebut ya. Jadi nggak fals gitu. Sentuhan harmoni terakhirnya. Ya, inilah Alif Bata Another Day feat. Dimas Senopati. Ya, coba saja mereka itu dikumpulkan ya lalu membuat band gitu. Kayaknya sih kalau mereka buat band, kayaknya akan setara Dream Theater ya. Ya, mungkin dari video ini kan Dimas Senopati sering mengcover sebagai vokalis. Jadi tidak perlu banyak yang kita komentar ya dari skill mereka ini. Karena ya keduanya sudah sangat bagus gitu ya, dari permainan gitar Alif Bata lalu suara vokal dari Dimas Senopati ini. Ya, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Jika ada requestan tentang konten apa selanjutnya yang harus saya bahas, silakan saya tuliskan di kolom komentar ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.